Luz amaciado. Bertemu lagi kali ini unboxing lagi, unboxing sebuah modul untuk CPU ya. Ini modul 12 volt DC biar CPU-nya bisa hidup pakai aki ya, atau dengan arus 12 volt saja. Dari Cina ya, saya beli dari Cina melalui Shopee ya. Nanti ini saya ngambil yang 300 watt ya, 300 watt. Kita cek apa aja di dalamnya. Oh ya, ini dia sebentar. Ini adalah sebuah ya supos 300W 12 volt ATX PSU modular power supply port 24 pin for HTPC mini ATX main port ya, itulah kira-kira pokoknya biar CPU nya bisa pakai 12 volt ya, soalnya mau tak jadiin buat di server gitu. Oke, kita langsung buka saja, buka saja, kita langsung buka saja. Gimana bukanya? Oh ini dia. Oke, ini dia, langsung dilepas saja, langsung saja. Oh sudah, sudah. Ini kabel-kabelnya ya. Kabelnya, kabel power 12 volt terus, dan jaring ini dia. Lumayan gede ini, 300 watt. Oke, dan 24 pin ya. Ini dulu, nanti kita coba pasang ya. Ini dia, nanti kita tes-tesnya, tes-tes dulu voltasenya yang masuk bagaimana ya. Ini unboxingnya dulu. Oke, terima kasih, nanti dilanjut lagi.